Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Swasta Turma Padang Sidimpuan, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, akan melakukan presentasi atau tentang pergantian daripada rantai temeng serta roll temeng dari sepeda motor pembatak yang akan disampaikan oleh peserta didik kami. Baiklah, kepada peserta didik kami, saya berikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas 11 TBSM 1. Shalom, perkenalkan nama saya Jansel Galung, kelas 11 TBSM 1. Baiklah, kami akan melakukan pemukaran. Yang pertama, kami membuka tutup kepala silinder. Setelah kami membuka pembongkaran atau pembukaan tutup kepala silinder, selanjutnya kami akan membuka bak atau tutup magnet. Setelah kita membuka bak tutup magnet, selanjutnya kita membuka magnet. Buka dulu, buat yang berbelakang, buat dia.
Selanjutnya kita membuka di temek. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penggantian dengan part yang baru. Terlebih dahulu pasang rantai temek. Selanjutnya pasang roll temeng. Kemudian pasang magnet. Dengan posisi sipi menghadap ke depan. Hmm.
dan pasang kembali tutup kit jendernya. Kemudian kita pasang kembali bak magnetnya. Pasang. Sekian, begitulah pembongkaran dan pemasangan timing kit. Baiklah, itu saja video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, serta tonton video-video kami dan nantikan di channel YouTube OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan. Kami hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati.